Tumben. Kok sebentar aja pulangnya? Iya Pak Jamal. Soalnya tadi ada yang mau nyelakain Indah. Makanya kita buru-buru pulang. Siapa yang mau nyelakain kamu, Neng? Terus kamu gimana? Gak apa-apa kan? Indah gak apa-apa kok, Pak. Indah juga gak tahu siapa yang mau celakain Indah. Soalnya orangnya pakai topeng. Ya Allah, tega bener sih tuh orang pakai mau nyelakain Mbak Indah segala. Itu kalau ketemu langsung sama saya itu udah saya Ini gimana sih, A? Kan udah janji sama Bapak untuk jagain Neng. Kenapa kurang ketat jaganya? Mentang-mentang baru jadian. Kan saya janji saya akan pulangin Indah dengan utuh dan selamat. Tuh, Indah utuh, gak kenapa-napa. Iya, udah utuh. Oh iya ya, janjinya utuh. Mah, kenapa sih jaganya kurang ketat? Iya Pak Jamal, saya janji. Saya akan ngawasin Indah lebih ketat lagi. 1x26 jam. Nah gitu atuh. Jadi lu lagi dekat sama cewek ini, Vel. Gua pikir lu jadiannya sama Tasha. Lu lihat aja nanti. Gua akan buat lu kehilangan dia. Dan gua akan membuat Tasha dan semua orang yang dekat sama lu menjauh dari lu. Sama seperti apa yang lu lakuin sama adik gua yang kehilangan semuanya. Jauhin gimana sih, Liv? Gue gak mungkin jauhin Marvel, Liv. Marvel itu sahabat gue dari kecil. Lagian Marvel cuma nganggep lo temen. Enak banget lo ngomong kayak gitu. Aduh, udah deh. Liv, gue gak mau punya masalah sama lo. Jadi gue minta jangan ganggu gue. Gue gak bakal ganggu lo kalau lo bisa ngertiin perasaan gue ke Marvel. Udah deh, masalah ini tuh gak usah dibahas lagi. Gue mau pulang ah.